pecel Bu Slamet. Nah, katanya sih enak. Banyak juga teman-teman aku yang sekitar sini ngerekomendasiin buat mampir ke sini. Yuk, kita cobain. Pecel di sini tuh jual apa aja ya? Ada nasi goreng, ada capcay, ada seblak. Macem-macem ya berarti ya, nggak cuma pecel aja. Tapi menu yang paling favorit nih, paling yang dicari orang tuh menu apa, Bu? Pecel sambal tumpang sama rawon tulang. Oke. Bu, kalau boleh tahu warungnya ini sejak kapan sih bukanya? Bukanya itu mulai 2005 ya. Udah lama banget berarti ya. Sekitar 15 tahun ya. Oke. Bu, terima kasih ya sudah mau saya tanya-tanyain. Oke, ini adalah penampakan dari pecel Bu Slamet. Harganya start from 7.000 aja dan ini aku beli yang harga 15.000. Jadi yang membedakan pecelnya Bu Slamet sama pecel-pecel lainnya, nah di sini tuh ada pecel tumpangnya. Ini tuh benar-benar spesial banget. Aku jarang banget nemuin di Lamongan warung pecel yang ada tambahan pecel tumpangnya. Terus di sini aku juga pesen yang ikan babat kayak gini. Terus juga di sini tuh ada rempeyek, ada sayur-sayurnya juga, sama ada sambal pecelnya. Segini worth it banget sih, banyak banget sepiring penuh. Yuk kita cobain gimana sih rasanya. Oke, sekarang aku mau cobain si pecelnya. Jangan lupa berdoa ya. Sambal pecelnya mantap banget, enak, nggak cair, itu bener-bener kental, kacangnya tuh kerasa. Nah sekarang aku mau nyobain sama pecel tumpangnya ini, yang spesial banget. Aku mau cobain sama nasinya, sama sambal pecelnya juga. Di sini juga ada kembang turinya guys. Nah aku mau cobain. Ibunya beneran nggak pelit buat ngasih sambelnya, enak banget. Rempeyeknya juga renyah, nggak keras gitu, nggak. Nah sekarang aku mau cobain sama si babatnya ini, sama lauknya. Uh.
beneran worth it dengan harga segitu. Kita bisa kenyang, nasinya ini banyak banget, terus ibunya juga nggak pelit buat ngasih sambal. Jadi meskipun nasinya banyak, kita nggak kekurangan sambal guys gitu. Sayur-sayurnya ini juga nggak overcook, pas banget matangnya. Jadi nggak terlalu lembek, nggak terlalu mentah juga. Jadi ini benar-benar enak. Aku benar-benar rekomendasiin. Ini salah satu pecel yang enak di Lamongan Kota, ya ini salah satunya. Nasi pecel terus ditambah rempeyek itu benar-benar enak guys. Dan bagi kalian yang pengen makan kesini, ini juga banyak lauknya. Bagi kalian yang pengen beli pecel ini, kalian bisa datang ke Lapangan Made. Untuk waktunya biasanya buka jam 4 sampai malam ya guys gitu. Oke, sekarang aku mau lanjut makan pecelnya dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe LA Media Cipta. Sekarang aku mau makan dulu ya. Dadah.